Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita berada di loket Harapan Jaya, teman-teman. Loketnya berada di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 11 Palembang. Sebentar lagi akan tiba unit Harapan Jaya tujuan Bogor ya, teman-teman. Informasi dari loket tadi ramai ya, teman-teman. Ini sudah masuk liburan anak sekolah, liburan Natal dan tahun baru. Adapun lalu lintas di depan loket ramai lancar ya, teman-teman. Proses pengecoran jalannya sebagian besar sudah selesai. Jadi sudah mulai bisa dilewati, teman-teman. Nah, ini teman-teman, unit Harapan Jayanya sudah tiba ya, teman-teman. Harapan Jaya H492. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kode busnya Jakarta 3 ya, teman-teman. Ini trip Palembang Bogor, Palembang Jakarta Bogor. Karoserinya jet bus 2 HDD double glass ya, teman-teman. Ini penumpang dipersilakan naik. Harapan Jaya H492. Tampilan belakangnya, teman-teman. Unit ini menggunakan sasis Hino, karoseri Adi Putro GB2 ya, teman-teman. Ini loketnya Pak Kumis, Pak Joni, PO Harapan Jaya. Nah, ini teman-teman. Harapan Jaya ini hanya bisa menaikkan sewa dan paket di agen-agen resmi aja, teman-teman. Karena tiketnya juga sudah online. Loket ini berhentinya tidak lama, teman-teman. Hanya sekedar menaikkan sewa dan paket, mengambil surat jalan, kemudian langsung berangkat menuju Tol Trans Jawa ya, teman-teman. Unit ini full tol ya, teman-teman. Jadi hanya keluar untuk kontrol ke loket dan makan biasanya, teman-teman. Oke,
Oke, teman-teman, Harapan Jaya H492 segera diberangkatkan menuju Bogor. Oke, semoga diberikan kelancaran dalam perjalanannya menuju Bogor tanpa kendala apapun. Dan komen YouTube Bagas Family Official.